Halo teman-teman semua, ketemu sama saya lagi Alvin Rimba. Kali ini saya akan memasuki kampung Kelian Luar. Nah, saya sudah berada di depan pintu gerbang kampung Kelian Luar. Nah, seperti ini, di belakang saya adalah gerbang kampung Kelian Luar. Kita masuk ke sana. Sekitar 8 km dari pintu gerbang. Kita akan sana karena saya belum pernah juga masuk ke dalam ini. Saya coba-coba dengan keponakan saya ini yang teman-teman, kita masih turun ke bawah. Ini perjalanannya kita melewati hutan belantara ini. Oke, kita akan masuk ke kampung Kelian Luar. Kelian Luar itu nanti berada di muara sungai Kelian dan kita tembus ke sungai Mahakam nantinya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, jalannya masih berbatu seperti ini teman-teman, dia masih turun gunung. Ini ada kebun masyarakat terlihat di luar. Kita lihat di sini pohonnya besar-besar semua. Bagus, pokoknya tinggi-tinggi, besar-besar teman-teman. Jadi kita melewati hutan ini. Nah, untuk ke Kelian Luar ini melewati pohonnya besar-besar. Dan kita melewati jalan yang sudah ada pengerasannya, melewati jalan luar. Jadi sudah lumayan bagus. Kita akan dilewati dan pemandangannya bagus, indah. Nah, kita juga bisa melihat jalannya nyambung lagi. Ini ada kebun masyarakat teman-teman, tapi pohonnya di belakang besar-besar terus. Oke, kita lanjut lagi. Let's kita nanjak gunung teman-teman. Jokinya sangat hati-hati ini teman-teman. Banyak putur di sini, burung walet. Jadi kita ini masuk ke kampung Kelian Luar ini yang berada di pinggir Sungai Mahakam, dan di sana juga muaranya kampung Kelian Dalam. Jadi kita
menuju kalian luar ini. Ini adalah kampung tertua teman-teman dari suku Dayak Bahau. Kita sampai di dermaganya Kampung Kelian Luar, teman-teman. Ini disebut rakit atau rumah rakit, teman-teman, di manapun berada. Teman-teman YouTuber, ini adalah rumah rakit atau disebut biasanya lanting kami sebut. Ini Sungai Mahakam. Nah, itu Sungai Kelian yang bermuara di ujung sana. Di sana. Itu adalah muaranya. Nah, teman-teman sudah tahu ini jamban kalau di Sungai Mahakam sering kita temui. Tapi ini dijadikan dermaga tempat persinggahan kapal atau ketinting. Ini adalah sekolah dasar Kampung Kelian Luar. Ini adalah lamin adat Kampung Kelian Luar, suku Dayak Bahau.